satu persatu kamar hunian di lapas perempuan kelas 3 Gorontalo dirazia oleh petugas dari TNI dan Polri serta BNNP Gorontalo. Selain merazia kamar hunian, petugas juga melakukan pemeriksaan badan kepada semua warga binaan. Satu jam melakukan razia, petugas tidak menemukan barang berbahaya atau senjata tajam lainnya. Meski demikian, petugas menyita sejumlah perlengkapan wanita berupa kosmetik, alat cukur, dan barang lainnya yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian warga binaan. Penyitaan tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dari dalam lapas perempuan kelas 3 Gorontalo. Hari ini kami melaksanakan perintah pimpinan yaitu melakukan bersih-bersih. Artinya bersih-bersih kamar hunian yang kita sebut penggeledahan. Merupakan DTCD ini, di lapas Indonesia, dan hari ini lapas perempuan melakukan juga. Dalam rangka hari bakti pemasyarakatan, kita banyak kegiatan yang kita lakukan, diantaranya hari ini adalah bersih-bersih atau penggeledahan kamar hunian. Untuk mencegah terjadinya hal-hal di bidang apa dalam keamanan. Jadi DTCD ini itu dalam bidang keamanan. Nah, oleh karena kita di lapas ini rentan dengan hal-hal yang bersifat membuat namanya yang kurang kondusif, jadi selalu kita tetap melaksanakan kegiatan deteksi dini, dan malam hari ini kita laksana serentak didampingi dari TNI Polri dan BNN. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan tetap tertib dan kondusif, dan hasilnya kita sama-sama lihat tadi tidak ada yang dikatakan benda terlarang seperti HP, narkoba, tidak ada dalam. Kalapas menambahkan penggeledahan kamar hunian dilakukan tak hanya untuk menciptakan rasa aman kepada warga binaan, juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Bakti Kemasyarakatan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.